Di sini terdapat pertanyaan diketahui gambar seperti berikut. Nah, dari sini kita tentukan titik-titiknya. Nah, untuk mencari nilai x di sini kita gunakan bangun dari EDO dan BCO. Nah, dari sini kita lihat ED dan BC memiliki tanda yang sama. Nah, dari sini, maka dapat kita katakan bahwa ED dan BC adalah bersesuaian. Nah, dari kedua bangun tersebut merupakan sama-sama bangun dari bangun segitiga. Nah, maka jika salah satunya dari sisi yang bersesuaian sama, sehingga sisi-sisi yang lain juga akan bersesuaian, maka perbandingan dari sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Dari sini kita peroleh sisi-sisi yang bersesuaian yaitu ED bersesuaian dengan BC, kemudian dari DO juga akan bersesuaian dengan BO dan EO bersesuaian dengan CO. Dari sini maka kita dapat mencari nilai x-nya di mana x di sini sama dengan panjang dari BO maka kita gunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu DO dibandingkan dengan BO, maka perbandingannya akan sama dengan dengan EO dibandingkan dengan CO. Nah, dari sini DO-nya sama dengan 8, BO-nya X sama dengan EO-nya 6 dibandingkan dengan 9 maka nilai x-nya sama dengan 8 dikalikan 9 dibagi dengan 6. Kita bagi dengan 3, maka di sininya 2 dan 3 dibagi 2 maka 4. Sehingga nilai x-nya sama dengan 12. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 12. Sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.